diketahui dari soal skala sama dengan 1 banding 10 juta. Terus kemudian jarak antara kota X dengan kota Y atau jarak di peta adalah 5 cm. Kemudian ditanya berapa jarak sebenarnya? Jawab, untuk mencari jarak sebenarnya itu kita menggunakan rumus, kita singkat ya, JS sama dengan JP, yaitu jarak di peta dibagi S atau skala. Kita masukkan satu persatu nominalnya, sama dengan JP nya atau jarak di peta sama dengan 5 cm dibagi 1 banding 10 juta. Kemudian sama dengan, itu sama juga dengan 5 kali 10 juta per 1. 5 kali 10 juta hasilnya, kita bagi per 1, hasilnya sama dengan 5 kali 10 juta 50 juta. Itu satuannya sentimeter. Karena kita ingin mencari jarak sebenarnya dari satuan sentimeter, kita jadikan satuan kilometer, hasilnya yaitu menjadi 500 kilometer. Jadi jarak sebenarnya antara kota X dengan kota Y, jarak sebenarnya antara kota X dengan Y adalah 500 kilometer.